Warga perumahan Geria Hang Tuah Permai 4 bergotong royong membersihkan area sekitar perumahan untuk memelihara kebersihan lingkungan dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan saling bahu-membahu bekerja sama, warga perumahan Geria Hang Tuah Permai 4 bergotong royong membersihkan area sekitar perumahan. Kegiatan gotong royong tersebut merupakan kegiatan perdana bersama seluruh warga perumahan. Selain untuk membersihkan area sekitar perumahan agar terhindar dari berbagai penyakit, melalui gotong royong tersebut juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Pertama dalam rangka goro perdana ya bersama-sama warga tempat, kemudian untuk menjalin silaturahmi biar tetap kompak dan tergantung warga mungkin bisa 3 bulan sekali atau lihat sikon dan kondisi lingkungan kita ke depan ya. Ya mungkin ada satu untuk terbebas dari penyakit dan memelihara kebersihan lingkungan aja mungkin. Yang pastinya jangan buang sampah sembarangan, tetap menjaga keadaan lingkungan tetap bersih, itu aja. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.